Sebab apa sekarang ni, kita sebagaimana tahun lepas juga, kita macam tak boleh nak beraya dengan family kan. So, beraya seadanya bagi macam saya ni, kalau nak kata persiapan tu, selalunya memang saya tak adalah nak fikir apa sangat kan. Lebih-lebih lagi sekarang dalam kita pandemik ni, kita beraya dalam keadaan COVID ni masih lagi ada, kita tak dapat beraya kat kampung kan. So, saya beraya seadanya lah, persiapan tu ala-ala kadar sajalah, macam-macam tu lah. Kalau tak kena COVID, masalah COVID kita ni, memanglah setiap tahun saya mesti balik, tak boleh tak balik, menangis ke tak balik. Dia kena kan memang kita, so kita kena redha lah nak buat macam mana. Walaupun hati ni, Tuhan aja tahu sedia dah. Bukan saya saja, saya rasa ramai pun orang akan mengalami perasaan ni. Sama macam saya juga. So tak dapat nak akan turang pagi-pagi, nak salam, nak cium tangan mak, minta ampun dengan family semua, dengan mak semua. So tak dapat buat, boleh dapat buat video call, itu je yang termampu kita buat. So keadaan dia amat macam berbeza sangat lah. So saya rasa kesedihan tu dah tentulah. Semua orang akan sedih lah tapi benda ni semua kan. Tapi bertabahlah, sabar je lah. Sebab kita tak boleh nak buat apa lagi. Ini semua untuk kebaikan kita juga. Terima kasih lah. Alhamdulillah lah, boleh saya katakan. Saya bersyukur dengan apa yang Allah berikan dan saya happy dengan hidup saya sekarang. Alhamdulillah. Di dalam masalah ni, saya rasa bukan kita saja, semua orang terasa dengan masalah COVID ni. Semua orang menghadapi permasalahan ini. Begitu juga saya. Macam kita cakap, semenjak COVID ni memanglah macam kita punya income tu yang besar daripada pertunjukan pentas semua tu memang tak adalah. Tak boleh nak buat kan. Daripada PKP tu dah agak setahun lebih, so memang tak adalah. So sekarang ni kalau ada pun macam TV-TV program tu pun kena mematuhi SOP. Tak boleh ada audience semua. Nasib baiklah saya sekarang kan, saya tengok kawan-kawan di industri sini ni banyak yang terlibat melibatkan diri dalam bisnes. So bagi saya, yalah, kita ni bila kita ni dalam keadaan apa sekalipun, permasalahan apa sekalipun, kita ni kenalah berusaha, orang katakan, untuk apa pun. Dan maknanya rezeki Allah ni di mana-mana, Allah tu tahu kita ni. Tadi yang pentingnya kita kena berusaha. Macam masing-masing nasib mungkin tak sama, saya tak boleh nak cakap apalah. Tapi macam kita, walaupun kita ada simpanan apa semua, tapi kita tetap juga kena berusaha. Macam saya, adalah juga sikit-sikit bisnes yang saya buat. Saya jadi sebagai duta dan ada rezeki. Alhamdulillah lah.